Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kita berduka, bersedih dengan wafatnya salah seorang alim ulama, Al-Sheikh Ahmad bin Muhammad Ibrahim Bamba, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau adalah termasuk salah seorang pembesar ulama hadis di Nigeria. Beliau lulus dari Universitas Islam Madinah dan sangat lama beliau bermulazamah menuntut ilmu di hadapan Syekh Hamad Al Ansari rahimahullahu taala salah seorang ulama hadis di zaman beliau rahimahumallahu taala semoga Allah merahmati keduanya guru dan murid Syekh Hamad Al Ansari rahimahullah, seorang alim ulama ahli hadis di zaman beliau dan murid beliau yang baru beberapa hari kemarin meninggal dunia Syekh Ahmad bin Muhammad Ibrahim Bamba seorang ahli hadis yang ada di Nigeria beliau mengajarkan kitab-kitab induk hadis selama kurang lebih 40 tahun 40 tahun beliau berikan umur beliau untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam bahkan beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berhasil menerjemahkan kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik diterjemahkan ke dalam bahasa Hausa salah satu rumpun bahasa yang ada di Nigeria subhanallah subhanallah Allah subhanahu wa taala memberkahi umur beliau dengan mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam termasuk orang yang paling mulia adalah orang yang mau mengajarkan mempelajari mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma nad'u kulla unasin bi kata Allah subhanahu wa taala ingatlah hari ketika kami memanggil setiap manusia dan dipimpin oleh imam-imam mereka kata para ulama orang-orang yang mempelajari hadis apalagi orang yang mengajarkan hadis tidak ada imam bagi mereka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan mari kita lihat bagaimana proses pemakaman jenazah beliau ribuan orang datang menghadiri dan membawa jenazah beliau mereka semuanya merasa tertimpa musibah dengan meninggalnya Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Ibrahim Bamba rahimahullahu taala dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan qulul li ahli al-bidah katakan kepada ahlul bidah bainana wa bainakum yaumul janaiz antara kami dan kalian pembedanya adalah pada hari kematian nanti. Kita akan lihat antara kami dengan kalian kata Imam Ahmad adalah pada hari kematian nanti. Siapa yang akan mengantarkan jenazah kita? Berapa banyak orang yang akan menghadiri jenazah kita? Bainana wa bainakum yaumul janaiz. Antara kami dan kalian adalah penentuannya yaitu hari kematian kita. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama kita yang telah meninggal dan memberikan kekuatan kesehatan dan menjaga para ulama kita yang masih hidup dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ibrahim Bamba rahimahullahu taala dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan seluruh waktu yang beliau telah korbankan untuk mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu semua sebagai pemberat amalan beliau dan sebab beliau dirahmati dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga barakallahu fikum